Irawan Agustin dan Iswar atau Perisai menyatakan dukungannya terhadap calon wali kota, calon wakil wali kota Semarang yang diusung PDI Perjuangan Agustina Wilujeng Pramestuti atau Mbak Agustin dan Iswar Aminuddin atau Mas Iswar. Deklarasi tersebut disampaikan di kafe warga lokal pemuda pada Selasa 10 September tahun 2024. Menurut perwakilan Perisai, Kulwa Azro, para pemuda tersebut berasal dari 16 kecamatan di kota Semarang. Perisai sendiri beranggotakan sekitar 200 orang. Ia menambahkan dukungan tersebut telah didistribusikan oleh Perisai. Ia berharap nantinya suara mereka bukan hanya dimanfaatkan saja, namun juga sebagai perwakilan pemuda kota Semarang, mereka dilibatkan dalam membangun di kota Semarang. Intinya kami dari teman-teman pemuda di 16 kecamatan kota Semarang, mulai dari Gen Z, yaitu teman-teman dari SMA sampai seumuran generasi milenial, kita sepakat untuk mengusung Bu Agustina dan Pak Iswar untuk menjadi wali kota dan wakil wali kota Semarang periode berikutnya. Sedangkan calon wali kota Semarang, Mbak Agustin, mengungkapkan pihaknya tidak membentuk para relawan, namun mereka sendiri datang dan membentuk wadahnya. Mbak Agustin mengatakan pihaknya akan membuat tim pemenangan gemuk agar pembagian tugas bisa merata dan mencakup semua aspek. Ia juga mengungkapkan solidnya internal PDI Perjuangan mendukung pasangan Mbak Agustin Mas Iswar. Lebih lanjut, Mbak Agustin mengatakan PDI Perjuangan akan kembali menggunakan tim gorong-gorong untuk memenangkan Mbak Agustin Mas Iswar. Dalam kesempatan itu, Mbak Agustin juga mengungkapkan terkait posko pemenangannya. Sudah, kalau relawan ya dibentuk, relawan datang sendiri. Tim pemenangan ini karena saking akeh yang mau jadi tim pemenangan, jadi sekarang sedang didata, di list. Kita akan membuat tim pemenangan gemuk biar setiap orang yang mendukung saya dan Pak Iswar bisa mendapatkan apa namanya ya tugas yang spesifik dan tugas bersama-sama kanggo bangun kota Semarang menjadi lebih semakin hebat. Hafifah Nurcasana melaporkan dari kota Semarang, Jawa Tengah.